Saat ini saya sedang mengemudikan sebuah sedan mewah Mercedes-Benz S450L. Mobil ini sendiri sih sebetulnya sudah diperkenalkan di Indonesia sejak Oktober 2017. Saat itu Mercedes membuat pameran secara private. Tapi mobil ini baru bisa dipesan di bulan Januari 2018 kemarin. Banyak hal yang menarik dari mobil ini, misalnya kita bisa lihat sendiri daerah wilayah kokpit yang sekarang kalau ingat kemudi saya pegang ini. Seluruh informasi semuanya berada dalam jangkauan saya, jadi kita bisa melakukan adjustment terhadap panel meter yang ada. Sekarang kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang saya sedikit surprise atas mobil ini dan mungkin baru pertama kali ini juga saya temukan mobil dengan panel display dashboard yang sedemikian lebar, bisa dibilang mungkin 3/4 kali ya, 3/4 dari lebar mobil, lebar dashboard ini. Ternyata ini isinya adalah cluster meter ya, dan di sini adalah informasi digital di mana ini bisa kita ubah modenya sesuai keinginan kita. Misalnya saya mau kasih contoh, misalnya ini saya ubah ke desain. Ada 3 pilihan, sport, klasik, dan progresif. Yang ini tadi barusan tampilan di layar ini adalah mode klasik. Sekarang kalau saya pindahkan ke mode sport, maka tampilannya akan seperti ini. Dan ini pun bisa kita rubah. Kita mau geser, mau ganti eco display, segala informasinya ada di sini. Jadi apa ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi secara personal, kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Yang menarik dari mobil ini adalah sound system menggunakan Burmester, salah satu audio premium yang disematkan di seluruh penjuru mobil ini kalau saya bilang, karena mobil ini dilengkapi dengan 26 speaker, artinya keliling mulai dari depan, belakang, sampai penumpang di belakang, tengah, itu mobil ini penuh dengan speaker. Tentu saja kualitas audionya sangat-sangat bagus. Saya akan coba tunjukkan bagaimana ketika ini terhubung, speaker yang ada ambience color ini itu ya sedikit mengesankan lah untuk keluar. Saya pencet. Nah, Anda bisa lihat dia keluar Twitter di dalam pilar A. Dia keluar. Kemudian suara juga cukup berkualitas. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, misalnya di Carlos Semester ini, kita bisa coba ganti dengan berbagai macam informasi yang ada di sini. Kita bisa lihat ini ada navigasi, ada radio, kemudian ada media, ada telepon. Jadi yang menarik di sini adalah mobil ini dilengkapi oleh konektor yang langsung menghubungkan dengan sistem yang ada di handphone kita. Jadi begitu terkonek, sehingga langsung seluruh aplikasi yang ada di handphone kita itu langsung terekam oleh panel instrumen yang ada di mobil ini. Dan ini menariknya juga, konsol ini itu bisa dibuka di kedua sisi. Jadi bisa dibuka di sisi sebelah kiri atau dibuka dari sisi sebelah kanan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi konsol di sini adalah untuk meletakkan handphone untuk di-charge secara wireless tentunya. Kemudian segala bentuk kendali
monitor juga ada di sini seperti layaknya kita memegang mouse komputer, dan ini juga sudah touchscreen, kita bisa setel di sini juga. Kemudian di tombol untuk kita putar-putar juga untuk mencari channel, misalnya saya coba cek untuk mencari channel juga ada di sini, kita bisa cek semuanya. Ini menarik. Nah, satu hal lagi yang akan saya coba tunjukkan kepada Anda, setting lampu. Dimana kalau misalnya kita lihat di Twitter ini terpasang lampu, dan ini bisa berubah warna. Warna pun bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa ya? Memang Mercedes S450L ini memang diperuntukkan orang-orang yang memiliki istilahnya kreativitas digital, kreativitas seni, ya. Secara visual sangat menarik, apalagi ini semuanya bahan-bahan joknya semua kulit napa dengan paduan kayu untuk interiornya. Sangat menarik sih mobil ini. Ya tentunya ada harga, ada barang. Mobil ini memang relatif cukup mahal. Tadi memang di kelas premium. Kalau nggak salah harganya sekitar 2,4, hampir mencapai 2,4 miliar lah. Off the road ya, kira-kira sekitar segitu. Tapi worth it lah mobil ini untuk digunakan. Dan kalau bicara soal engine, sih saya nggak usah banyak komentar kali ya. Kenapa? Karena dengan mesin G-Tronic-nya Mercedes-Benz dengan kapasitas kalau nggak salah 3000 cc ya, ini 3000 cc V6, ya kan? cukup responsif, ya kan? Dan nyaman lah dikendarai. Suspensi juga bisa kita naik turunkan sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Kemudian kita juga bisa adjust comfort untuk pada saat kita mau driving, kita mau mode sport, mode comfort, ya kan? Kita bisa gunakan. Saya pikir sih saya tidak perlu banyak bicara tentang mobil ini, biarkan mobil ini saja yang bicara kepada kita semua.